Dr. Bambang Saputra, SHMH, dan yang saya hormati Bapak Milano, SHMH, beserta rekan, para alim, para ulama, para pimpinan majelis alim, yaitu di Komplek Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan kita namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur. Hadir menghadiri malam zikir dan doa bersama mengenang berpulangnya almarhumah Vanessa Zania binti Dodi Sudrajat. Malam hari ini adalah mengenang 40 hari wafatnya beliau dan Haji Faisal. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului dari keluarga besar, khususnya Bapak Dodi Sudrajat beserta seluruh keluarga, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala kehilafan dan kealpaannya, dan semoga Allah luaskan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan ditempatkan di sisinya yang sangat mulia, di taman raudhah min riyadil jannah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat sore. Dan Bapak Ibu sekalian, adapun acara yang akan kita lalui pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Tajer. Almarhum Vanessa Azania binti Dodi Sudrajat. Acara pertama adalah pembukaan oleh MC yang baru saja dibuka. Acara yang kedua, pembacaan surat Yasin, tahlil dan doa yang insya Allah akan dipimpin Bapak Kiai Haji Munawir Haris. Acara yang ketiga yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Hajah Tiara Marlin. Kemudian acara yang ketiga, sambutan sohibul musibah yaitu Bapak Dodi Sudrajat sekaligus penayangan tayangan. Selamat datang para tamu undangan yang baru hadir, dipersilakan di sebelah kanan masih terdapat kursi banyak yang kosong. Mungkin dari sebelah pintu kiri dari panggung saya berdiri, di sebelah kanan saya masih terdapat banyak kursi yang kosong. Kami mohon untuk kemari yang belum mendapatkan tempat duduk. Ya, kepada Bapak Profesor Dr. Bambang, kami